harus difahamkan, nikmat Allah bukan hanya berbentuk yang namanya harta, tapi nikmat Allah itu banyak, sehingga di antara Anda bersyukur, dijaga Anda punya kesehatan, itu lebih berharga daripada yang namanya harta. Makanya kata Nabi, dua nikmat. Kata Nabi yang sering dilupakan oleh umat, apa itu? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu kosong. Sehat ini nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi katakan, paling sering dilupakan sama umatku. Anda saat ini punya gaji, contoh 500 ribu, diganti oleh Allah 5 juta, tapi Anda punya penyakit, gak usah. Penyakit yang berat-berat, sakit gigi, gigi satu dibuat sakit sama Allah. Ayo, mau makan apa? Hah? Ini dengerin suara mic aja pusing itu orang sakit gigi. Mungkin. Ayo. Oleh karenanya, marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang saat ini kita miliki dijaga oleh Allah dan diberi tambahan oleh Allah. Dan ingat sekali lagi, pemberian nikmat dari Allah itu bentuknya bukan hanya harta, tapi Anda punya sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya waktu kosong dipermudah untuk berbuat ibadah. Jangan salah loh. Kita punya waktu itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Makanya kata para ulama, nikmat yang besar yang sering dilupakan itu namanya nikmat waktu. Kenapa? Karena waktu kita ini ada tanggung jawabnya pada hari kiamat. Makanya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mensabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan kata Nabi, artinya yang melakukan ini dapat pahala. Apa itu tarkuhu ma la ya'ni? Meninggalkan perkara yang sia-sia.